TK Kartika 840 dengan tema Aku. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkatnya diperlimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari 2023 kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan dan perpisahan serta pentas seni tahun ajaran 2022-2023 TK Kartika 840 dengan tema Aku yang Berbahagia. Yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah untuk yang beragama muslim. Bagi yang beragama non-Islam, membaca doanya dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dipimpin oleh Ananda Zahira kelas TK B. Untuk Ananda Zahira, silakan. Hadirin dimohon berdiri. Kita lanjutkan dengan sambutan hadirin yang berbahagia.
Acara berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara sebetulnya tidak perpisahan ya, Mam ya. Sebetulnya tidak perpisahan melepas kelas pasangan tidak ya. Tapi ini adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tami dan Bu Ima yang selalu membantu saya suka dan duka. Suka terus nih ya Bu Tami, mudah-mudahan ya. Oh yang Putri, uangnya semuanya yang sudah percaya kepada kami, kepada TKK 840 sehingga berkenan menyekolahkan atau menitipkan putra-putrinya di TK sini. Semoga dari Imam dan Putami mengucapkan bisa terima kasih, juga mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya bila mana ada tidak laku, tutur kata ataupun perilaku kami yang kurang berkenan. Besarnya kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan atau kealpaan dari kami. Maka dari itu kami mohon dengan amat sangat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga cuma berpesan sedikit kepada anak-anak ya, kalau kepada mama papanya mungkin sudah pinter-pinter semuanya ya insya Allah gitu. Saya kebanggaan guru kepada anak dan papa, tetaplah menjadi anak yang rendah hati dimanapun kalian berada. Sukses selalu untuk kalian. Doa guru menyertai kalian untuk kedepannya lebih sukses menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sudah untuk ayah bunda semua, bantu kami sebagai guru. Jangan hanya di sekolah saja, karena selama ini anak-anak itu karena ada gadget ini, terus kita itu karakter pancasilanya itu sudah mulai menurun dibandingkan anak-anak mungkin zamannya saya dulu gitu ya. Jadi sekarang itu pemerintah itu dengan kurikulum merdeka ini akan terus saja sambutan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi para hadirin yang terhormat, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri dan Ibu Guru Putami beserta Ima. Yang saya kasihi seluruh wali murid dan hadirin yang hadir pada hari ini serta anak-anak yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul, membekali berjuta ilmu dan membentuk karakter baik untuk anak-anak kami. Semoga Allah yang membalas kebaikan ibu guru sekalian. Dan kepada orang tua siswa, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada sekolah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mewakili para orang tua murid kelas B. Kalau mau dibilang perpisahan, kayaknya belum ya Bu, karena masih ada waktu lagi ke depan, beberapa minggu ke depan kita masih bisa bertemu. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Guru, Ibu Sri, Ibu Tami, Ibu Ima, yang sudah dengan sabar mengajar, memberikan pendidikan buat anak-anak kami. Bahkan mungkin semoga Ibu Guru selalu diberikan kesehatan, dipertambahkan rezekinya, dan semoga TK Kartika akan semakin maju dan berkembang di kemudian hari. Sebagai 2023 kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan dan perpisahan serta